Sementara itu terkait tingginya aktivitas Gunung Agung, warga kini memilih mengungsi ke wilayah zona aman. Dengan menggunakan kendaraan truk, warga di lereng Gunung Agung mulai mengungsi ke kabupaten tetangga terdekat dari Kabupaten Karangasem. Warga yang datang sebagian besar dari zona merah sebelah barat dari Gunung Agung, yakni Desa Sebudi dan Desa Besaki. Di tempat pengungsian Gor Sue Capura bisa menampung sebanyak 15.000 pengungsi. Pihak BPBD Kabupaten Klungkung juga telah mempersiapkan dapur umum untuk kebutuhan makan para pengungsi. Selain Gor, BPBD Klungkung juga menyiapkan Balai Budaya Klungkung dan sejumlah balai banjar yang radius aman di Kabupaten Klungkung. Berita dan energi.